Dia bangun tayar awal cepat daripada orang. Tadi okay. Kilah kain buat lebih kurang eh. Andue tak pakai. Bila bangun dia bangun kain dia masih tayar awal. Bila dia bangun dia berasa sejuk. Dia pun tengok Angry Bird. Dia pun duduk balik. Dia pakai cepat-cepat. Angry Bird. Astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu koleksi lawak pecah pro Ustaz Azhar Idrus. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Dia bangun tayar awal cepat daripada orang. Tadi kilah kain buat lebih kurang eh. Andue tak pakai. Bila bangun dia bangun kain dia masih tayar awal. Bila dia bangun dia berasa sejuk. Dia pun tengok Angry Bird. Dia pun duduk balik. Dia pakai cepat-cepat. Angry Bird. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tak batal, dimaaf pada syarak. Nah, okay. Pasal apa? Dia pakai ditutup dengan segera. Yang batalnya dia biar dulu. Dia berabi pada hal biarlah. Lanyalah berabi pada hal. Itu batal. Pakai seksi tali aluh sini. Sini tutup sikit. Stay tube, sini tali aluh. Tali berat tu bik kuat kepala bau. Naik bas kapung, bas kapung pakai konduktor kacik teket. Konduktor tengok ke dia, kacik tangan. Berdarah hanya tangan. Nah, ni masalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terimah tua. Tak tenang. Kau belakang hitam itu. Lambat akan gelagak dah. Mana ni? Kena tak imam muda baru balik Jordan. Baca petihah kali. Okay. Ayat kursi lalu. Lepas tu tahlil. Tahlil dah banyak puluh kali. Kau tak imam muda. Dah dah 5 minit. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Ada makan. Dia duduk luar belakang ramai-ramai. Peluh tunggu. Kita berapa ingat ke orang makan luar. Mari dah. Dekat-dekat ketik. Lama ni. Tali-tali. Lepas tunggu dia seorang. Aku dah kerja nak aku. Lepas ketah geletik kita. Baca doa. Doa jangan baca tali. Petihah. Kulhu. Ayat kursi. Doa lalu. Kalau tahlil pendek. Doa tutup mulut. So gitu bahaya si minyak. Dah kata dah doa dah suruh kau. Ki rebam so punya bahasa. Kau tahu kata pisudu. Astagfirullah. Nah. Okey, apa ni? Seminggu apa? Ada berat nanam. Haji tengok. Berat. Maksudnya apa tu? Dia ambil air wangi. Orang duduk-duduk saja kan. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, JKK. 4 orang duduk buat tepi sejik. Kita pun ambil minyak wangi, piak lomor di tangan Tok Imam apa semua. Orang marah tak? Dah, terima kasih. Alhamdulillah. Syukran. Haa tak? Pergi sekali lagi ambil air mani. Astaghfirullah. Haa tak? Selut tangan lah seluar. Marah tak? Awal-awal bagi minyak wangi tak marah tau. Tak? Kejar sampai cerating.
Nak bila kat depan hijau tak jalan lagi, ping, mana hijau dah, jalan lah. Kalau lama tak jalan kot, ping, jalan lah, hijau dah duduk. Ha. Kalau buat dah hijau, ping, orang dia buat dah jalan lagi hijau ni. Ha. Dia biji suruh beti, 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 beti. Nak, dia telefon lah. Alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim. Leseng, leseng apa? Maliki yaumiddin ya kana. Jalan jalan. Betullah, nak cari di mana orang khamak itu naik mutung bayang itu. Leh. Ha. Batunya, aku terima lah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah, 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 sah. Oh, seronok mengganti. Iya. Yes. Ada telaga luar. Ada pula bini mandi luar. Dia orang puas main lalu tengok. Bini duduk mandi. Dia orang puas mandi. Takkan pakai burdah mandi. Ha. Ha. Dia tengah mandi kak. Tepuk situ. Tepuk sini. Tepuk kepek-kepek. Mari puas main. Boom. Masuk dalam telaga puas main. Baik. Bila tengok roti wadah. Slow ya tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh slow. Ah tu tak jadi juga. Bila nasi minyak. Oh, oh la ilaha illallah. Lah. Tengok roti dia la ilaha. Nasi mandi nasi minyak. Oh cepatnya. La ilaha illallah. Sebeh pakai bulah teru ni. Mana? Ha. Ali hijau kan? Dia jauh-jauh jam, dia tidur tak katil. Pakai kain belakang. Kita tengok geruk. Mana? Geruk ni. Ha, kali tak gagap begini. Ha. Tengok kucing. Lah, kucing. Dia ni masuk nak kain ke tak? Iyalah, pernah-pernah. Ya sebenarnya Nabi salam paling muka. Kita paling dada pelik tengok. Assalamualaikum. Orang belakang. Astaghfirullah. Ustaz, Ustaz. La ilaha illallah. Betul lah. Nabi kalau salam, assalamualaikum. Kalau kita assalam, dada pun ikut. Tu bidang tengok. Eh, tu bidang Allah. Lebah, lebah. Lebah tu pun Messi. Allahu Akbar. Yes, bye. Ducati, Allahu Akbar. Ha, nak. Chopper, Allahu Akbar. So, nak dikendalikan. You and that, nak ni. Dah kata pergi emergency nak ni motor sikar. Nak. Ha. Dah gitu kan. Berik rok halu. Jangan lebih ingat jadi membahaya kita. Gitu okey dah. Nak bagian bagian lagu. Ya apa gitu. Berhenti dah bilak bibi sang. Ha, rokaat kepak tau. We are sejuk. Dok. Ne. Ha, dia tengok, eh, buat benda dulu. Ha, rupanya dari rakaat pertama, sejuk dah. Tengok. Itu bagi yang ngosek, kan. Tok Bila balik, Maya Isa, lalu kot bawah pokok jambu golok, hidup tak ada hang. Tok Bila demam gini, hidup. Ha. Puan berakhir je lah. Allah. Hei, kalau bahag jalan. Oh, ne, bukan nak kata bini. Mu bini aku. Mu bini aku. Kalau bahag jalan. Ne, bapa begitu sama saja. Nah, gini rupang berhijalan. Oh, tua. Eh, berhijalan. Tua dah. 80 umur. Nah, oh, kalau sebut makan buluk. Oh, waktu ambil gigi konyol. Allah. Makan buluk. Ha dok. Ali ajak pergi surau dak penuh macam hara sakit pinggang lah, sakit lutut lah, sakit otak lah, tu bi gembong lah jangan bising. Oh, Ali makan bodoh temu natu. Eh, lagi juga.
lagi juga dia. Ha. Banyak gini gigi. Allah bubuh. Banyak omong. Man, kalau nak banyak omong berapa nak? Satu. Apa hal? Apa hal ni? Okey. Tak mau tanya, biasa nak tanya. Tanya boleh bedoh. Tapi tak boleh marah ke dia. Kalau dia jalan, kita dia jawab lah. Ha. Apa pertanyaan dia apa tadi? 150 nak umur. Aduh agak. Nangis aku. Sampai menangis bertanya dia apa sih? Allah. 100 pun macam berwok dah jadah. Tak 150. Nah, habis biarlah. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Usia 150. Ada ustaz dia marah tak setuju. Dia, kuliah ustaz ni ada orang ketawa dan seumpamanya. Jawabnya ini bukan kuliah ketawa. Ini kuliah agama. Betul. Cuma kita kuliah panjang. Kuliah kita 2 jam. Orang letih, orang panas punggung dan sebagainya. Takut ngatuk mata, kita buat joke supaya orang tidak ngatuk mata. Betul. Nah, dan yang dapatnya dapat ketawa ke dapat ilmu? Dapat ilmu, alhamdulillah. Jadi orang dah kata tu, balik tu ramai-ramai mari tu tak boleh benda lah. Boleh suka je. Betul tak dia kata gitu? Ha, tak usah pedulilah kata orang. Betul. Sedangkan Nabi orang yang paling hebat telah dicela macam-macam celaan. Betul tak? Betul. Ha. Eh, dah habis. Ya Allah. Okay guys, 10 minit tak terasa sebab reaction Ustaz Azad Idrus ni. Memang dah lama saya fans berat daripada Ustaz Azad Idrus ni sebab awal-awal saya dengar pun beliau dan alhamdulillah semua saya suka sebab kelakar tu. Awal-awal masa dekat Arab pun saya bila nak bawa jemaah Malaysia, saya belajar sedikit demi sedikit kan, cakap-cakap ataupun ya memang tak faham masa tu dan alhamdulillah sikit-sikit pun boleh faham sekarang meskipun tak semua faham macam tu. Dan alhamdulillah memang ya Allah, kita dapat banyak ilmu lah daripada Ustaz Azhar Idrus ni sebab memang apa yang ada dekat YouTube tu yang disampaikan oleh beliau ni masya Allah, jadi macam solusi lah bagi kita. Dan di sini kita Allah dibuat pecah lah perut saya. La ilaha illallah. Macam mana kawan-kawan semua ni? Tertawa tak? Gelak tak? Kelakar tak? Macam mana eh? Komen je. Okay, mungkin itu saja video kali ini guys. Apabila kalian suka, boleh kalian hantar video-video lawak daripada Ustaz Azhar Idrus yang lain kepada IG saya, iaitu Cap Mujib. Jangan lupa follow tau eh. Sikit je follower dekat Instagram. Mana ni? Ayolah kawan-kawan follow. Ya. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa untuk senantiasa doakan kedua orang tua kita. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa jaga kesihatan. Protokol kesihatan juga kita terapkan ya, SOP ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.